Guys, kita baru sampai di rumput laut. Sekarang kita lagi mau masang labuan kita yang pertama, guys. Ini kita mau pasang di rumput laut. Semoga labuan kita yang pertama ini ada hasil yang memuaskan. Amin. Kita juga baru sampai nih, guys. Ini masih cerah lagi langit, guys. Umpan yang kita pakai, guys. Tempakul, guys. Itu, guys, tempakul. Jadi kita pasangnya harus berdayung, guys. Tidak bisa pakai musin karena tempakulnya hidup, guys. Jadi susah ditangkap. Oke, guys, ini labuan kita yang pertama tadi. Sekarang kita mau tarik. Semoga di labuan kita yang pertama ini ada hasil yang memuaskan. Kita lagi di rumput laut nih, guys, masang rawainya. Datangnya ada, guys. Jiwa, guys. Mantap. Itu, guys, ikan merah, guys. Guys, nah, masih lepas. Ada, guys, lepas tadi, guys, kayak gini besarnya. Tadi lepas, guys, tidak sempat. Sempat ambil tangguk. Lambat sedikit kita ambil tangguk tuh, guys. Tadi telat, ya. Tapi yang tadi itu belum rezeki namanya, guys. Mantap. Guys, tadi lepas, guys. Lambat kita ambil tangguk, guys. Tapi namanya belum rezeki, ya, guys. Mau dibilang apa lagi? Itu, guys, ada, guys. Jiwa, guys. Kita akan mau cincang tom. Mantap.
Mau guys. Ulama guys. Sentakan mau juga guys. Mantap guys. Ulama pun makan tempakul guys. Guys. Banyak ikan lepas coy. Itu guys, berenang guys. Alah, sudah sentakan motor lo begini. Lihat guys, banyak sangkutnya. Hei, itu coy ya. Soalnya coy. Yang lagi apa? Mantap jiwa. Yang begini lepas coy. Halo. Bukan lagi lutut yang menggetar. Mantap guys. Seruan. Mantap guys. Habis basah mukaku guys. Ikannya banyak lepas ya. Oke guys, ini labuan pertama kita sudah mau habis guys. Dan inilah hasil dari labuan kita yang pertama guys. Mantap jiwa guys. Aduh guys, yang KO bukan si anunya, pinggang ujang yang KO. Tapi itulah risikonya. Kalau kita merawai, siap-siap pancing sangkut. Nah itu terbaik. Siap-siap. Karena tidak semuanya pancing rawai itu mulus tarikannya. Pasti ada yang sangkut. Karena sifatnya rawai ini di dasar tanah. Jadi kalau ada seperti ya karung, kayu, semua lengket, itulah risikonya jadi nelayan. Harus tahan banting. Risiko. Tapi kita harus bersyukur juga. Lihat guys, ini ikannya cantik-cantiknya ini. Yang begini tadi guys, tiga nih. Ujang udah sempat tangguk satu. Dua itu lengket dia tuh di tali bentangannya. Tapi inilah rezeki. Kita syukuri. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Inilah rezeki kita hari ini guys. Alhamdulillah. Besar-besar. Assalamualaikum guys. Inilah hasil tangkapan ujang tadi ini malam. Dapat ikan merah 5 ekor. Alhamdulillah. Masih hidup. Karena tidak bisa sudah saya berkata-kata. Karena pinggang ujang sakit. Tarik banyak tali bentangan. Ternyata ikannya main di tali bentangan. Ini 3 ekor. Yang lepas ini 2. Yang ini yang begini besarnya. Berputar-putar di tali bentangan. Tidak bisa ujang tarik. Sakit pinggang sudah. Nah, cukup di situ, di sini aja dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentakan maut.